Bagaimana kita kalau dilihat dari sebuah ketinggian yang sangat-sangat luar biasa? Bagaimana andai kita dilihat dari matahari? Andai kita dilihat dari langit yang pertama? Andai kita manusia yang seperti ini dilihat dari kejauhan langit? Kecil saja kita. Allahu Akbar. Wajar, pantas kalau manusia sombong. Allah tidak suka. Bahkan sombong saja haram, menyium bau sombong. Haram surga, kenapa? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri. Apa yang kita bisa sombongkan? Ternyata kita kecil saja. Baru dari segi fisik kita dilihat dari kejauhan. Belum secara ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tiada ilmu sedikit pun yang kami miliki, illa ma'allamtana, melainkan yang Kau beri. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah amat sangat mengetahui, lagi teramat sangat bijaksana. Berapa jumlah burung, berapa jumlah daripada butiran padi, berapa jumlah dari debu atom secara ukuran kimiawi dan sebagainya, berapa jumlah pengetahuan kita sebatas mana, di balik dinding sana sudah kita tidak tahu. Ini baru sumedang, bagian dari Jawa Barat. Bagaimana tentang pengetahuan kita? Oleh karenanya bicara ilmu, apa yang kita bisa banggakan? Karenanya betapa indah ketika kita menyadari itulah makna hakikat sholat. Ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itulah hakikat sholat. Allah yang kita besarkan, terasa besar kekuasaannya, besar kasih sayangnya, besar keagungan, besar daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Semoga hidup dan kehidupan ini sadari, besarkan Allah, agungkan Allah. Niscaya terasa kita sebagai sebuah hamba Allah, dan memang kita abdullah, hamba Allah yang layak menyandang sebuah kehambaan. Hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita merasa hamba yang banyak hilap, banyak salah, kecil kita di hadapan Allah, laksana debu yang hanya tidak bernilai. Semakin kita hambakan diri, semakin kita merasa tidak berdaya, diberdayakan oleh Allah, Allah semakin meridhoi. Dan diberdayakanlah kita dalam sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.